Selamat pagi, selamat hari Minggu. Perkenalkan nama saya Kristina Dewa Ayu Radminari. Saya mewakili si Humas PKRI DPC Kute. Atas arahan DPP, kami WKRI DPC Kute bekerja sama dengan PMI dan PSE FX Kute melaksanakan kegiatan donor darah pada hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021 dalam rangka memeriahkan pesta perak imamat Romo kami tercinta, Romo Venus, dan dalam rangka ulang tahun kelahiran Romo Tony. Dan kami juga berterima kasih kepada umat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, shalom, selamat jumpa. Saya Romo Tony. Hari ini hari Minggu, 13 Juni 2021. Gereja Fransiskus Xaverius Kute bergembira karena pastor paroki Gereja FX Romo Evensius Dewanturo merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-25, pesta perak. Maka untuk melengkapi kebahagiaan itu, Gereja FX Kute bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan juga dengan kelompok WKRI cabang Kute mengadakan kegiatan donor darah bersama. Donor darah ini diharapkan bisa membantu saudara-saudari kita yang saat-saat ini membutuhkan bantuan untuk donor darah. Di samping itu juga, kegiatan donor darah membantu setiap orang yang mendonorkan darahnya agar mengetahui situasi keadaan kesehatannya, sehingga dengan demikian dapat membentuk hidup, ya, pola hidup yang sehat, khususnya di masa pandemi corona ini, supaya kiranya kegiatan ini sungguh-sungguh memberikan sumbangan yang berarti untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan donor darah. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, saya Dr. Miranti dari PMI RSUD Kabupaten Badung. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dalam rangka pesta perak imamat Romo Venus ke-25 dan ulang tahun Romo Tony. Sekarang kami mau menyerahkan sebagai piagam penghargaan karena sudah berpartisipasi dalam acara donor darah, Ibu, ya. Bisa saya serahkan. Terima kasih, Ibu. Oke.